rasanya kita semua sepakat bahwa untuk mencapai suatu tubuh yang sehat dan kuat, kita nggak cukup hanya dengan makan yang bergizi atau dengan istirahat yang cukup, tapi kita juga butuh suatu kegiatan yang namanya olahraga. Banyak juga orang yang menjadikan olahraga ini sebagai profesinya, tapi siapapun itu, dia berisiko untuk mengalami cedera olahraga. Apakah dia seorang atlet atau orang awam biasa, dia berisiko untuk mengalami cedera waktu melakukan kegiatan olahraga. Cedera apapun yang dialami seseorang ketika melakukan kegiatan olahraga, insya Allah bisa kita atasi. Bisa dengan tanpa operasi atau juga bisa dengan operasi. Tapi apapun itu, kami bertujuan untuk menjadikan para pelaku olahraga yang mengalami cedera olahraga itu bisa back to the game. Bisa melakukan lagi olahraga apa yang mereka benar-benar sukai. Atau kepada atlet profesional, dia bisa berprestasi kembali.